Hai, salam sejahtera, salam ceria. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan yang ada dalam silibus darjah 4, 5 dan 6. Dan pada jangan lupa untuk di akhir video ini klik pada subscribe, tekan butang subscribe, sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga yang lain-lain juga beroleh manfaat. Okey, hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalan ni adalah which of the following is a proper fraction? Proper fraction maksud dia pecahan wajar, proper. Antara berikut yang manakah pecahan wajar? Okey, pecahan wajar maksud dia apa? Pecahan ni dia ada dua, dia punya bentuk ataupun dia punya bentuk dia, iaitu ada ada yang nombor yang berada di bahagian atas dan ada bahagian yang bawah, dan dia ada tanda per. Ini adalah rupa pecahan. Okey, yang bawah, yang atas ni ialah pengangka, pengangka. Yang bawah ni adalah penyebut. Okey, macam mana kita nak ingat? A dulu angka, kita ambil perkataan ataupun perkataan angka, kemudian yang bawah tu sebut. Okey, S. Jadi A dulu kemudian diikuti oleh S. Dalam A, B, C, D, E, kita jumpa A dulu baru S. Maksudnya A mesti mula dekat atas dan S di bawah. Itu cara kita nak ingat pengangka dan penyebut. Dalam pecahan wajar, pecahan wajar dia ada dua. Satu pecahan wajar, satu lagi pecahan tidak wajar. Kalau pecahan wajar adalah pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, apa-apa jenis pecahan? 3/5, 2/7, 4/6, 9/ berapa? 15. Asalkan yang atas ni pengangka ni kecil, bawah ni penyebut besar, maksud dia itu adalah pecahan wajar. Jadi dalam soalan ini dia ada 9/6. Yang ini besar, yang ini kecil, ni bukan, ni tak wajar. Okey, yang ini 10/3, tak wajar. Sebab dia yang angka besar, pengangka besar, penyebut kecil, tak boleh. Okey, yang ini sama, sama pun bukan pecahan wajar. Yang sama tak boleh. Dia mesti syarat dia yang atas ni ataupun pengangka lebih kecil daripada penyebut. Dan yang pilihan jawapan D, 1/2, ini adalah pecahan wajar. Okey, maksud dia 1 lebih kecil daripada 2. Itu cara kita kenal pasti pecahan wajar. Kalau pecahan tak wajar, dia ada lagi satu, pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar adalah terbalik daripada pecahan wajar. Maksud dia yang ini adalah pecahan tidak wajar, yang ini adalah pecahan tidak wajar, yang ini bukan pecahan wajar ataupun pecahan tidak wajar. Dia tidak masuk dalam kategori sama ada dia pecahan wajar atau tidak. Sebab ini kalau kita ringkaskan ataupun kita kecilkan ataupun ini adalah, kalau atas dengan bawah sama, nilai dia adalah 1. Okey, atas dengan bawah sama, 2/2 1, 3/3 1, 5/5 1, 8/8 1. Itu adalah nombor ataupun kita boleh tukarkan dia kepada nombor bulat dan nilai dia adalah 1. Okey, sekian saja untuk kita faham apa dia maksud pecahan wajar. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, sharekan kepada kawan-kawan supaya kita boleh kongsi-kongsi ilmu. Semoga yang lain juga boleh mendapat manfaat. Dan jika ada apa-apa pertanyaan ataupun apa-apa persoalan, boleh hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja. Terima kasih.